anak ayam turun 10, mati seekor, mati seekor. Apa ni? Aduh! Wah, betul. Habis baju aku. Ha, makanlah puas-puas. Lepas ni, cari makan sendiri. Aku lepas mandi, dah kena tukar baju. Atuk, tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Comelnya. Lepaskan anak ayam tu. Mati nanti. Ish, korang ni. Ayam memang macam tu. Bertelur sebiji, iuh kampung. Dah, mari tolong Atuk. Baik kau bawa. Kalau tak, tak makanlah ayam ni. Jangan tu. Saya nak ayam gemuk-gemuk. Boleh jual mahal sikit. Janganlah. Jual RM2 je. Baru betul main. Yelah. Aku pergi dulu. Banyak lagi nak hantar ni. Jangan lambat. Jumpa kau pada nanti nak lawan bola. Jumlah. Ada muka dia. Atuk. Apa lagi? Atuk, ayam tadi ada bertelur lagi. Dah bertelur lah tu. Atuk. Dah rugi sebiji. Dah, jangan kacau telur-telur tu. Biarkan ibu ayam tu mengeram-ngaman.
Atuk dah cakap jangan kacau. Nak kacau juga. Degil. Ada orang nak beli ayam. Ayam kampung asli pula tu. Tak nak yang kacau. Ayam kacau? Bukan. Ayam kacau. Kau tahu apa bezanya ayam asli dengan ayam kacuk? Tak tahu dan tak nak tahu. Yang Ipin tahu? Ayam goreng sedap dimakan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Yalah nyam, nyam 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 nyam. Atuk, esok boleh ke telur-telur tu jadi anak ayam? Ha-ha, kita orang tak sabar nak tengok telur tu jadi anak ayam. Eh, lama lagi. Berapa lama tu? Tunggu je lah. Ah, makan, makan. Atuk. Oh, Atuk. Kita orang nak tengok ayam. Tengoklah. Ish. Itu pun nak nangis. Hah? Memanglah tu. Sakit. Kalau Fizi pun nangis. Engkau semua pun nangis. Ayam kalau dah ada anak, jangan dikacau. Alamatnya kena patuklah. Kenapa? Sebab ayam tu sayangkan anaknya. Betul, betul, betul. Huh? Meh, tengok ni. Huh?
Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Eh, dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi bazar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada? Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Kail biasalah. Dia jual ayam goreng. Dua singgit. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kau? Apa? Tak. Boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Bagus. Habis 20 rakaat. Lalulah para rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah... Diam-diam boleh? Air makan moreh. Ada bubur lambu. Bubur lambu. Aku suka bubur lambu. Sedapnya. Sedap. Aku pun makan kurma je tadi. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Untuk aku. Terima kasih. Sama-sama. Ini kali lebih mudah merebak dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan? Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga.
Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Iyalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan ku sedap-sedap. Dua, tiga, onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga, tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, momen keluar juga enggak boleh. Betul-betul-betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Tolong, tolong! Mana Mak Il? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mak Il, tak dapat berniaga. Ya lo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih apam balik, putuh bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacing ni. Beli dua botol besar minyak masak, beras satu kampit, gula satu bungkus, sirap satu botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Aku PKP mula esok. Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Sirap. Sirap dua kampit. Salah tu. Mama, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut ayam. Atu nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Ah? Oh.